Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Jumpa lagi dengan saya di channel saya. Mantap. Saya mancing lagi di Muara Baru ini, Mas Bro, di Musola Tenggelam. Ini saya baru sampai. Tadi saya dari arah sana, nah. Dari arah sana ke sini. Dan di sini parkirannya, Mas Bro. Parkiran di sini. Nah, ini di balik ini ada musola tenggelam, Mas Bro, atau spot kita mancing, Mas Bro. Ini tinggi nih, sekitar 2 meter tingginya di temboknya, Mas Bro. Kita manjat lewat tali-tali ini nih. Kena tali itu, kita naik, Mas Bro. Lewat sini kita. Ah. Kita panjat. Ya. 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 Waduh, airnya surut, Mas Bro. Oh, mantap nih surut, Mas Bro, ikannya. Apa ikannya? Airnya. Kemungkinan akan ada banyak nih kerapunya. Kemungkinan sih. Atau tompelnya, Mas Bro. Mudah-mudahan ada, Mas Bro, ya. Oke, mantap. Udah ada yang strike aja, Mas Bro, tuh gede kerapu ya. Berapa on tuh, Bang, kira-kira tuh? 3 on ya? 3 onan ya? Dapat tuh, Mas Bro, strike. Baru sampai nih saya. Udah ada strike, Mas Bro. Oke, mantap. Oke, Mas Bro, seperti biasa saya menggunakan ini nih. Umpan udang panami. Hari ini tuh benar-benar surut, Mas Bro. Benar-benar surut sekali. Sampai kelihatan tuh pondasinya, sampai kelihatan di bapak ini nih, si om ini, sama bapak yang di seberang tuh ikan tompel dia, sama yang ini tadi ikan kerapu tuh, lumayan gede-gede, Mas Bro. Cuma saya belum dapat nih, Mas Bro, ini. Cuma dia mainin aja udangnya ini, Mas Bro. Kayaknya tumpil ini. Tumpil kecil, kalau enggak kerapu kecil lah. Ini cuma dimainin doang nih. Cuma dimainin doang. Tul, 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 tul. Iya, kecil kayaknya. Enggak ada juga. Oh. Sepi banget, Mas Bro. Tumben di kemana ikannya ya? Dari tadi nggak ada yang mau makan, Mas Bro, nih. Padahal air bagus, cuaca juga bagus. Kenapa ya? Apa karena belum waktunya makan nih, Mas Bro, ya? Yang bagus ini kecil nih, Mas Bro, sedang lagi tuh. Iya kan? Tapi nggak ada yang mau makan. Ya, mungkin belum waktunya, Mas Bro, ya. Tunggu aja kita. Siapa tahu kita lagi makan nih. Aduh. Dimakan kepalanya doang, Mas Bro. Dimakan kepalanya doang. Yuk, kerapu yuk, makan yuk, tumpil yuk. Aduh, mana ini? Dapat. Strike, Mas Bro, strike nih. Dari tadi lo ini. Nah, lencam. Lencam, ternyata ini yang ngabisin umpan nih dari tadi nih. Waduh. Umpan 10 biji apa 15 biji, tinggal 4 sama ikan ini begini doang. Buset.
Pantes dia nggak mau ditelen-telen, mulutnya kecil. Ah, dimasak juga nih, udah mantap. Oke, dimakan lagi nih. Dapat lagi mas bro. Ah, kecil ini mah. Ya, lencam lagi kan. Strike mas bro. Strike. Ikan apa ini? Lencam kah? Tompel kah? Lencam ternyata mas bro. Kok banyak ikan ini sekarang ya? Hah. Lencam babi mas bro. Oke, mantap. Gak kena. Kita coba lagi mas bro. Siapa tahu masih mau makan. Oh, strike mas bro. Strike. Apa ini? Lencam lagi mas bro. Mas bro. Lencam terus. Kerapunya orang mah temenang. Aneh. Itu Kang Yana ngelikan kerang akibat jorannya nyemplung, nggak ada satu. Ini sebenarnya umpan saya udah habis mas bro, cuman tadi tuh joran hilang kerang pun. Cuman ada nih sedikit dari Kang Yana dikasih tadi. Karena dia mungkin udah nggak mood mancing, jorannya nyemplung kan nggak ada. Jadi umpannya dikasih ke saya mas bro. Saya coba bantu cari tadi nyelam di sini nih. Nggak ada mas bro, nggak ketemu. Dalam soalnya. Yo lencam. Lencam, tompel. Aduh, nggak dapet. Nggak dapet, mas bro. Coba lagi. Aduh. Nggak dapet terus. Ih, susah mas. Strike mas bro. Strike. Kok pakai kepala udang doang dia dapet. Nah. Ya. Ikan kapas-kapas mas bro. Atau gerut atau derik ini. Elah, mas bro, yang ngabisin udang nih begini nih. Bodoh amat, kita goreng mas bro, biar nggak ganggu lagi dia, masukin aja dah. Nah. Ombaknya udah mulai gede mas bro, dan air juga udah pasang ini. Ah, ikan kecil itu. Udah banyak pak, kerapunya, coba lihat pak. Ini si bapak kerapunya tuh sama tompel mas bro, banyak tuh. Wih, gede banget ini ya. Tuh. Wih, ada setengah kilo nih ya. Gede banget nih mas bro nih. Kerapunya mantep. Malah saya nggak dapet hari ini kerapu pak. Biasa saya kerapu di sini nggak dapet juga. Aduh. Strike mas bro. Kenapa ini? Ih, apa ini ya? Bukan. Kayak ikan patik ya. Ikan apa ini mas bro ya? Kirain kerapu. Iya. Ikan apa ini ya? Patik apa ya? Tapi masa begini?
yang tahu ikan ini di komen Mas Bro. Nggak tahu saya ini. Modelnya sih kayak model ikan patik. Oke, mantap Mas Bro. Strike Mas Bro. Strike. Strike. Ikan apa ini? Kuro Mas Bro. Dapat ikan kuro baby Mas Bro. Nah. Ikan kuro kecil. Oke, mantap Mas Bro. Oke Mas Bro. Kita sudahi mancingnya. Ini saya selonjoran dulu sebentar. Karena berdiri terus dari tadi 2 jam apa 3 jam saya berdiri. Pegel Mas Bro. Ah. Dan ini hasilnya Mas Bro. Dapat berapa ini enggak tahu nih. Oke, ini hasilnya kecil-kecil. Gak apa-apa lah, namanya mancing pinggiran Mas Bro ya. Dapet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor. 8 ekor Mas Bro. Cuman hari ini saya bingung, gak tahu kenapa gak dapat kerapu saya. Tapi kalau orang-orang tadi dapat banyak Mas Bro kerapu. Cuma saya doang gak dapat kerapu. Malah gantinya ini ikan kuro nih, baby kuro. Sama ini nggak tahu apa ini nih. Ikan patik bukan, tompel juga bukan, nggak tahu apa itu Mas Bro. Yang tahu ikan ini, nah di komen Mas Bro. Oke, terima kasih Mas Bro sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro.